Bukan hanya sanak keluarga, buaya juga ramai disambangi nih Good People di Lebaran kali ini. Tepatnya buat untuk menjaga pasokan BBM dan kelancaran pengisian BBM di SPBU di sepanjang jalur balik, sejumlah persiapan pun dimaksimalkan. Para motoris alias pengirim BBM dengan motor pun telah kembali bersiaga membantu pemudik yang darurat butuh BBM di jalan. Rela tak Lebaran bersama keluarga? Berikut cerita salah satu motoris ini. Nama saya Aidil Fitri dari SPBU Rancaikek, bekerja sebagai operator. Ya dukanya kalau Lebaran ini gak bisa ngumpul keluarga, kalau sukanya ya bisa bantu orang, ya kehabisan bensin. Ya sih kita saling menguatkan sama lain. Ya banyak yang dari lapangan langsung nelpon, langsung berangkat ya. Dibantu. Itu biasanya lokasinya di mana itu? Kalau di jalan-jalan biasa, pinggir jalan, di tol banyak. Oh gitu. Ada kakek kan, waktu teh habis bensin, terus dibantuin. Kakek teh langsung nangis, cina untung, cina ada cina. Terus teh atur nuhun sambil nangis kan, teh. Yang sebelum Lebaran, ya. Di jalan tol itu Cilenyi ada